api di kepingan surga. Karya sosiawan Lea. Di negeri cincin api, mama, di kandung ibu bumi di mana-mana, mengawal aneka minyak dan tambang, merupa pasak rahasia di berbagai nusa, juga di pantai lepas dan dasar samudra. Selain gemah ripah loh cinawi, di negeri cincin api bencana biasa datang dan pergi, banjir dan angin topan silih berganti. Bersilaturahmi dengan gempa bumi, tsunami serta erupsi. Negeri cincin api pernah menjadi telatah indah bagi para aulia dan wali. Merupa kepingan surga yang terlempar ke bumi, tempat jernih air mengalir di gua-gua, yang dijaga lelawah penyerbu buah beraneka. Tempat sawah berunda saling mengundang, yang berbagi cahaya matahari dalam rupa kuning hijau kilau bermadani. Tempat rimba raya menaungi humus dan hara, sekalian rumah bagi jinak binatang dan buas binatang yang berteduh di bawahnya. Negeri cincin api, sang kepingan surga juga tak luput dari terjangan corona. Tapi orang tak pernah benar-benar merasa sendiri dalam bersimuka dengan bencana dan pandemi. Sanak kerabat, hadai tolan, saudara sebangsa, senegara senantiasa mengemas simpati, mengirim empati berupa doa dan keajaiban yang nyata. Sedang Ramadan, Allah cepat dia datang, membawa pesan-pesan keikhlasan, menggenggam firman-firman ketakwaan, menghadiahi harapan keutamaan kepada orang-orang yang tawadu di kedalaman khusyuk. Di negeri cincin api, sang kepingan surga, Ramadan menjelma semangat bagi lumrah jiwa. Dalam remang hati malih cahaya, merangkai damai pada raga penat, merupa saat yang tepat untuk lihat, sembari bersandar kesan maha hakikat. Thank you.